Kita bawa ke ruang produksi. Kita di sana menghaluskan. Menyiapkan resin untuk penempelan, bahan penempelan, terus bahan kita yang akan memakai batok itu berbentuk apa, itu harus sudah ada dasarnya. Misalkan meja gitu, kita harus sudah menyiapkan bahannya dulu, bahan meja, terus batoknya udah diperhalus sama gurinda, terus kita menyiapkan resinnya buat penempelan. Itu udah bisa mulai. Nah, kita hasil kita ditampung, terus ada suatu kayak operasi. Jadi ada orang yang tinggal datang, yang milih, kita cuma produksi, kumpul. Udah nyampe ke Jogja, terus daerah-daerah Surabaya. Kreasi sebuah limbah dari berbentuk batok ini, alhamdulillah.